Nah, teman-teman semuanya, ini adalah tim di belakang layar dari drum band SMK NU Pesantren King Abdul Aziz dan beberapa dewan guru yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Luar biasa ini, anak-anak ada yang luar biasa. Ada Mbak Umi, bintang tamu kita yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Nih, luar biasa. Tetap semangat ya. Nah, ini luar biasa perjuangannya, latihan selama beberapa minggu akhirnya bisa menampilkan yang terbaik, meskipun tadi ada beberapa sedikit insiden benderanya tadi, tapi tidak apa-apa, luar biasa. Halo, halo. Tapi Pak Ena, Pak, untuk ngini kilo. Oke, guys. Dapat jajan. Kami dari drum band Genta Buana King Abdul Aziz ya, guys. Jadi ini berapa, Pak, kalau setelah usai drum band, guys? Ya, beginilah semua kondisinya. Alhamdulillah. Bisa ngobrol. Bisa ngobrol, Mbak Nima? Enggak bisa. Enggak ada yang ayo ngobrol di situ. Ngobrol apa ya? Gimana? Piye? Maksimal, Pak. Saya merasa maksimal sekali, Pak. Membawa bendera besar, mengibarkannya dengan penuh semangat. Coba. Sesuatu yang paling berkesan selama proses pelatihan. Apa ya? Pelatihannya kan kalau saya kaum CG itu awal itu wah layah-layah, Pak. Layah-layah, sedangkan yang lainnya itu semua pada latihan new trompet, apa perkusi. Lah, sedangkan kami kaum CG itu pertama santai. Lah, tepat donge, Pak. Wis langsung, Pak. Kayak bingungnya ya, Pak. Ya aduh, aku bingung ngomong apa nih. Saya, Pak, aduh, pengalaman sekali, Pak. Sip ini, Pak. Saya pengalaman kedua kalinya. Yang pertama ini, Pak. Yang pertama saya ikut latihan tapi enggak ikut unjuk gelar karena tapi saya sakit, Pak. Jadinya pernah menyesal dan sekarang bangkit lagi. Oke, ya, sangat menginspirasi.